Sejarah Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Pada mulanya Desa Sawangan adalah hutan belantara yang ditumbuhi bermacam jenis pohon. Suatu ketika datang seorang yang bernama Huda Nala yang berasal dari Yogyakarta. Huda Nala merupakan prajurit dari Pangeran Diponegoro. Huda Nala datang ke wilayah Desa Sawangan karena melarikan diri dari kejaran tentara Belanda. Saat itu Huda Nala memasuki suatu wilayah yang indah. Melihat keindahan alamnya di tempat tersebut, dia memberi nama Sawangan. Semakin lama banyak pendatang yang ingin bertempat di wilayah tersebut, hingga terbentuk menjadi tiga dusun, yaitu Dusun Kedaung, Dusun Sigong, dan Dusun Sawangan. Desa Sawangan merupakan perbatasan Kuo, yaitu perbatasan antara wilayah Indonesia dan wilayah Belanda. Penduduk desa saat itu bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Mereka memiliki Sumo Diharjo sebagai pemimpin desa. Walau dalam masa penjajahan Belanda, tapi penduduk tetap hidup bersatu. Peristiwa sejarah kejadian buruk tahun 1948 penjajahan Belanda. Kedua, peristiwa sejarah kejadian buruk tahun 1964 sampai 1965 pemberontakan G tanggal 30 September. Peristiwa sejarah kejadian buruk tahun 1967 terjadi banjir besar dari Waduk Sempor. Peristiwa sejarah kejadian baik tahun 1975 mendirikan kantor desa secara swadaya. Sejarah Kepala Desa Sawangan 1. Sastro Pawiro masa jabatan tahun 1961 hingga 1989. 2. Mahmud masa jabatan tahun 1987 hingga 1999. 3. Tugono masa jabatan 1999 hingga 2007. 4. Sutrisno, Essos masa jabatan tahun 2007 hingga 2013. 5. Susanto masa jabatan tahun 2013 hingga 2019. 6. Ramelan masa jabatan tahun 2019 hingga sekarang. Demikianlah asal-usul tentang sejarah Desa Sawangan Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen. Jadi dinamakan Desa Sawangan karena alam pedesaannya yang begitu indah. Adapun adat istiadat yang biasa dilakukan di Desa Sawangan. 1. Nyadran-nyadran dan munggahan adalah tradisi atau adat masyarakat Desa Sawangan menjelang bulan suci Ramadan. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta, Srada, yang artinya keyakinan. Tradisi nyadran merupakan suatu budaya mendoakan leluhur yang sudah meninggal dan seiring berjalannya waktu mengalami proses perkembangan budaya sehingga menjadi adat dan tradisi yang memuat berbagai macam seni budaya. 2. Syuran-syuran adalah tradisi atau adat masyarakat Desa Sawangan yang dilakukan saat masuknya bulan Muharram atau Tahun Baru Islam. Acara syuran ini biasa dilaksanakan di wilayah masing-masing dengan acara kenduri dan menyembelih kambing atau ayam. Acara syuran di wilayah Sawangan pada tanggal 10 Muharram atau 10 Syuro. 3. Ngapati dan Mitoni. Tradisi selamatan 4 bulan dan 7 bulanan saat seorang ibu mengandung masih dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di wilayah Desa Sawangan. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan agar janin yang ada dalam kandungan lahir dengan selamat dan sehat walafiat. 4. Tahlilan 3, 7, 40, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Kematian di Desa Sawangan ketika ada sanak saudara atau keluarga yang meninggal dunia, masih banyak yang melaksanakan acara tahlilan 3, 7, 40, 100 hari, 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun hari kematian yang bertujuan untuk mendoakan jenazah, agar amal solihnya diterima dan diampuni semua kesalahan yang pernah diperbuat.